Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pak Prof. Yanto, ibu-ibu semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang surah Al-Kautsar, surat paling pendek di dalam Al-Quran, 3 ayat dan setiap ayatnya sangat singkat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ulama berbeda pendapat di mana surat ini diturunkan. Sebagian berpendapat surat ini diturunkan sebelum Nabi Hijrah, sebagiannya lagi setelah Nabi Hijrah. Yang berpendapat sebelum Nabi Hijrah mengatakan surat ini surat ke-15 turun kepada Rasulullah SAW. Sementara yang mengatakan turunnya setelah Nabi Hijrah, berarti surat ini Madaniyah dan dianggap turun pada saat peristiwa Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu sekitar tahun ke-6 Hijriah, 6 Hijriah, setelah 6 tahun setelah Nabi Hijrah ke kota Madinah. Kenapa ada perbedaan pendapat tentang kapan persisnya surat ini turun? Karena surat ini memenuhi syarat sebagai surat Makkiyah, sebagaimana juga memenuhi syarat sebagai surat Madaniyah. Kenapa memenuhi syarat sebagai Makkiyah? Karena ayatnya singkat, pendek. Suratnya juga singkat sekali. Nah, ini salah satu ciri surat Al-Quran yang turun di kota Mekah sebelum Nabi Hijrah. Di saat yang sama, surat ini juga memenuhi syarat sebagai surah Madaniyah, yaitu surah yang turun di kota Madinah. Kenapa? Karena di dalamnya ada berita tentang perintah menyembelih kurban, wanhar. Nah, perintah berkurban itu belum ada di kota Mekah, baru ada di kota Madinah saat Nabi berhijrah ke Madinah. Startnya, mulainya sejak peristiwa Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Ibu-ibu mungkin pernah dengar cerita Hudaybiyah itu berawal dari Rasulullah SAW mimpi. Dalam mimpinya melihat Nabi diperintahkan Allah untuk melaksanakan ibadah haji, dan mimpi itu terus terulang sampai Nabi kemudian sampaikan ke sahabat-sahabatnya, kita sudah saatnya haji. Sebelumnya belum pernah haji. Kita tahu bahwa Nabi berdakwah mulai usia beliau 41 tahun, kemudian harus hijrah pindah dari kota Mekah ke Madinah pada usia 53 tahun, setelah 13 tahun berada di Mekah terusir, diusir oleh kaumnya. Nah, begitu sampai di Madinah, Nabi gak bisa balik lagi karena memang diusir, diancam bunuh oleh kaumnya sendiri, orang Mekah. Makanya tahun pertama tidak ada rencana haji, tahun kedua enggak, tahun ketiga enggak, selama di Madinah itu. Barulah tahun ke-6, setelah 6 tahun berada di kota Madinah, Nabi terus mendapatkan ilham, mimpi, sehingga Nabi sampaikan kepada sahabatnya, kita ini sudah ada, boleh dikecilin enggak? Atau matiin aja deh, kan ada AC. Iya, jazakallah. Sehingga Nabi sampaikan ke sahabat-sahabatnya bahwa Allah memerintahkan kita untuk haji. Sahabat bersiap-siap untuk melakukan perjalanan haji, persis sebagaimana syariat haji sekarang, sama persis. Maka persiapan haji bukan alat tempur, ibadah,
Dan diantaranya mereka bawa ternak untuk disembelih. Bapak Ibu mungkin pernah dengar bahwa kurban terbaik, kurban di musim haji, pada saat kita haji, disembelih di sana. Iya kan? Kan kesempatan tuh nyembelih onta. Ibu-ibu pernah nyembelih onta di sana? Enggak pernah? Ibu berkurban lah. Kalau lagi haji berkurban unta. Kalau di sini kan susah. Enggak ada untanya. Iya. Enggak terlalu mahal dulu itu kalau enggak salah. Berapa ya? Enggak lebih mahal dari sapi limusin kayaknya, 45 juta apa cuman. Ya. Tapi disaksikan, jangan bayar terus nyuruh orang hadir gitu. Ya, kan itu setelah jamarat kan? Kan hari keesokan setelah Arafah ya. Yang habis tawaf ifadah tuh kan ada 4 hari. Nah, waktunya kan luang kan nginep, kita nginep di Mina ya. Ya, yang ngambil nafar sani nginep di Mina sampai 3 hari ya kan? Ya udah, itu kan dekat itu ke tempat menyembelih, beli onta di sana. Kan banyak tuh hewan ternaknya sembelih. Nah, rahimakumullah, jadi itu yang dilakukan Nabi SAW bersama sahabat pada tahun ke-6 Hijriah. Dihadang oleh penduduk Mekah. Mereka enggak mengizinkan Rasulullah bersama para pengikutnya untuk menunaikan ibadah haji. Enggak boleh katanya. Dan ini penghadangan pertama di dalam sejarah kota Mekah saat Nabi diutus. Itu jarak antara masa Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad kurang lebih itu sekitar berapa tuh? 20 abad. Jarak Nabi Muhammad sama Nabi Isa, nabi sebelumnya, nabi ke-24, itu sekitar 6 abad, ya kan? Kan nabi itu tahun ke-600-an sekian Masehi kan? Berarti kan 6 abad. Nah, jarak dari Nabi Isa ke Nabi Ibrahim itu kurang lebih 14 abad. Berarti ada 20 abad jaraknya, 2000 tahun. Lama sekali. Ya, nah, dalam kurun waktu itu sejarah mencatat orang Mekah itu, penduduk asli Mekah enggak pernah melarang orang datang untuk haji. Maka Nabi positive thinking, karena emang trennya walaupun dibenci, walaupun dimusuhi, kalau datang untuk haji disambut. Karena orang Mekah tahu persis Ka'bah itu Baitullah, rumah Tuhan. Bukan rumah yang mereka bangun. Mereka tahu persis itu. Mereka nyebutnya Baitullah, rumah Allah, bukan rumah saya atau rumah kami. Maka enggak ada kekhawatiran sama sekali. Nabi enggak khawatir, sahabat enggak khawatir, walaupun Nabi terusir aslinya dari kota Mekah. Nabi tahu persis orang Mekah membenci Nabi. Tapi Nabi juga tahu persis enggak ada presiden, belum pernah terjadi orang dihalang-halangi untuk datang ke Mekah menunaikan ibadah haji. Enggak taunya Nabi dilarang masuk. Enggak boleh, kata mereka. Sahabat mengatakan, "Muhammad, ini aneh, kita datang untuk beribadah. Datang untuk ibadah kan enggak kayak orang datang untuk perang. Pakaiannya beda, enggak bawa senjata dan sebagainya." Apa kata Umar bin Khattab kepada Rasulullah SAW? "Rasulullah, kita perangi saja mereka." Nabi menolak. Maka terjadilah perjanjian damai. Ya, perjanjian damai. Isinya banyak. Di antara yang paling penting itu yang pertama, tahun itu Rasulullah balik ke kota Madinah. Kemudian isi yang kedua, baru boleh datang 3 tahun setelah itu. Tahun berapa itu berarti? 6, 7, 8, 9. Tahun ke-9 Hijriah. Kemudian yang ke berikutnya, jika ada orang Mekah datang kepada Nabi untuk masuk Islam, maka Nabi tidak boleh menerimanya dan harus mengembalikan orang Mekah itu kepada orang Mekah. Sebaliknya, jika ada orang Madinah, pengikut Nabi yang datang ke kota Mekah, ketangkap oleh orang Mekah, ketahuan, maka orang Mekah tidak perlu mengembalikan orang itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Poin berikutnya, tidak boleh saling serang sekutu atau koalisi. Ya kan, dari zaman dulu kan berkoalisi itu bukan hal baru. Jadi orang-orang Mekah punya suku-suku lain yang berkoalisi dengan mereka.
Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memiliki beberapa suku yang bersedia berkoalisi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun mereka belum tentu Islam. Nah, itu perjanjian itu. Ibu-ibu mungkin pernah dengar Umar enggak setuju dengan isi perjanjian itu. Menurut Umar ini sama saja dengan menyerah kalah. Padahal kita sama sekali tidak salah. Kenapa harus menyerah? Kenapa harus mengalah? Kata Umar begitu ke Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Enggak, Umar ini baik. Termasuk Abu Bakar As-Siddiq akhirnya ikut menenteramkan hati Umar bin Khattab. Enggak, Umar, terima saja, ini baik. Baik. Nah, itulah peristiwa Hudaybiyah. Makanya kenapa kaitannya dengan surah Al-Kautsar ini, kita enggak lanjutkan cerita Hudaybiyah. Mungkin nanti dalam kesempatan yang lain. Banyak ulama mengatakan surah Al-Kautsar ini turun pada saat peristiwa Hudaybiyah tahun ke-6 Hijriah. Karena pada saat itulah umat Islam mengenal ibadah kurban. Gitu. Clear ya? Kan berangkatnya Dzulqa'dah tuh, Syawal, Dzulqa'dah. Jadi tren keberangkatan jamaah haji di awal Dzulqa'dah itu berawal dari berangkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kota Madinah ke Mekah untuk berhaji pada tahun 6 Hijriah pada bulan Dzulqa'dah. Gitu. Nah, sekarang kita lihat isinya. Inna a'tainakal kautsar. Artinya inna, sebenarnya dua kata yang digabung jadi satu. Dari kata inna dan nahnu. Inna sesungguhnya, nahnu kami. Begitu digabung menjadi inna. Maka harus dibaca dua harokat, nanya. Kalau dibaca inna, salah. Hanya berarti sesungguhnya. Harus panjang, dua ketuk. Na, inna. Tapi kalau dibaca inna, salah. Kenapa? Karena artinya berubah. Kalau inna, sesungguhnya. Inna, sesungguhnya kami. Gitu. Nah, maka ibu-ibu, ibu-ibu belajar tahsin enggak? Belajar kan? Apa yang enggak boleh dilanggar dalam bacaan Al-Quran? Jika dilanggar, dosa. Jika tahu salah, tetap melanggar, dosa besar. Yang mana tuh? Satu huruf makhraj, enggak boleh salah. Karena salah ucap berarti salah makna. Iya kan? Yang kedua, mad asli. Asli sudah ada di bahasa Indonesia, asli, A-S-L-I, itu dari kata bahasa Arab asli. Alif, hamzah, sod, dan lam, asli. Mad asli, panjang pendek yang prinsip. Yang mana tuh? Fathah ketemu alif, dua harokat, dua ketuk panjangnya. Kasroh ketemu ya, depannya ada ya, dua ketuk panjangnya. Dhammah ketemu waw, dua ketuk panjangnya. Itu enggak boleh dilanggar, enggak boleh kurang dari dua ketuk, enggak boleh lebih dari dua ketuk. Kenapa? Karena merusak makna. Jelas ya, ibu-ibu? Nah, itu kalau ibu belajar tahsin, konsentrasi pertama itu di panjang pendek yang seperti itu, jangan sampai salah. Karena kalau salah, berarti artinya berubah. Dan arti berubah berarti penyelewengan terhadap Al-Quranul Karim. Gitu. Kelas. Berikutnya, inna a'tayna kal-kausar. Sesungguhnya kami, kami itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguhnya kami telah memberikan Al-Kautsar hal yang banyak. Apa itu Al-Kautsar? Al-Kautsar definisinya asy-syai' al-baligh fil kathrah haddal ifrat. Sesuatu yang sangat banyak secara berlebihan. Banyak banget, 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 bangetnya boleh di 1000 kali, 2000 kali, terserah. Pokoknya udah banyak banget, itu baru disebut dengan kautsar.
Nah, kata Kautsar ini dalam sejarah bahasa Arab bukanlah kata-kata baru. Dulu orang Arab itu, misalnya anaknya pulang dari dagang, ya kan? Kan jangan dibayangkan dagang dulu kayak dagang sekarang. Dulu dagang itu ya barangnya pasti banyak. Kalau sekarang barangnya bisa aja nggak kelihatan kan? Ya kan pakai bawa pakai onta. Dulu kan nggak ada terminologi logistik, gudang, tempat nyimpan barang dan sebagainya. Mereka bawa barangnya itu. Jadi kafilah untanya bisa 40 ekor unta. Asumsinya satu ekor unta itu satu truk atau satu kontainer. Yeah. Nah itu kalau orang ditanya, misalnya ibunya, misalnya ibu-ibu gitu ya, anaknya pulang, anaknya pedagang, bima aba ibnuk, apa yang dibawa oleh anakmu saat ia pulang dari safarnya? Apa jawab si ibu? Seandainya si ibu menjawab, aba bikautsar, anakku membawa sesuatu yang sangat banyak, maka itu beneran banyak, gak habis-habis. Nah, jadi kalau ibu-ibu dapat dari suaminya banyak banget, baru bilang kautsar, gak bakalan habis. Tapi kalau cepat habis, gak banyak namanya, gak kautsar, kathir saja. Ya. Ini kalau banyaknya biasa, kathir. Kalau banyaknya banget-banget, kautsar. Nah, maka ada orang karena seneng banget, bahagia banget, bersyukur banget, dapat anak, dan menurutnya anak itu nikmat yang gak bakalan habis-habis, diberikanlah nama anaknya Kautsar. Ada gak ibu-ibu namanya Kautsar? Gak ada. Dulu saya punya teman namanya Kautsar, Kautsar, tapi laki-laki. Padahal di Arab Kautsar itu nama perempuan. Iya. Yeah. Itu banyak tuh yang beda. Di Arab kayak Hasan, Hasan nama perempuan, bukan nama laki. Nama laki Ihsan, ya. Itu di Arab. Tapi ya gak jadi soal lah. Narahimakumullah, inna a'tayna kal kautsar, sungguhnya kami telah memberikan hal yang sangat banyak. Pertanyaannya, kenapa Allah menyebut dirinya kami padahal Allah satu? Maksudnya Allah ingin jelaskan bahwa pihak pemberi adalah pihak yang maha dalam segala-galanya. Maka dalam rumus bahasa pada hakikatnya, menggunakan kata kami untuk individu itu mengandung unsur kesombongan atau untuk menunjukkan kebesaran. Saya, kami datang ke sini, nah itu kita berasumsi kan orangnya banyak kan? Iya. Yeah. Walaupun di budaya masyarakat kita kalau ngomong kami kesannya merendah, karena dia tidak ini menunjukkan dirinya sendiri. Padahal pada hakikatnya ngomong saya itulah yang merendah. Berarti secara individu emang faktanya saya kok, nggak kami, nggak bawa satu kampung kan? Iya, kenapa nyebut-nyebut kami? Maka kalau di perspektif tauhid ibu-ibu, negatif berkomunikasi menyebut kami padahal kita sendirian. Kenapa? Karena kita menyetarakan diri kita dengan Tuhan. Yang boleh menyebut kami padahal sendiri hanya Allah Subhanahu wa taala. Contohnya dalam ayat ini, inna a'tainakal kautsar. Itu sesungguhnya kami. Tujuannya Allah ingin mempertegas bahwa Allah maha segala-galanya. Gitu. Mafhum. Berikutnya, yang diberikan pun bukanlah hal sederhana, hal yang cukup banyak. Maka kita buka kitab tafsir misalnya, Qurtubi. Ibu, saya minum dulu ya, aus. Ibu minum juga. Ibu nggak disediain minum. Kautsar, Qurtubi, Tafsir Ahkamul Quran, abad ke-8 Hijriah, orang Andalus. Beliau dalam kitab tafsirnya menyebutkan ada 16 makna untuk kata Kautsar. Dari ke-16 makna ini, yang kuat, yang berdalil hanya dua saja. Kenapa? Karena ada hadisnya dari Rasulullah SAW. Nabi sendiri yang menerangkan makna Al-Kautsar.
Yang pertama, nahrun fil jannah, sungai di dalam surga. Nabi pernah menyampaikan Kautsar itu artinya aku akan mendapatkan nahrun fil jannah, sungai di dalam surga. Yang kedua, al-haud fil mauqif. Juga hadis Nabi SAW pernah menyampaikan kelak aku akan mendapatkan kolam di tempat di mana aku berada di akhirat. Itu makna yang paling kuat untuk kata Al-Kautsar. Nah, rahimakumullah, ini kan berarti perspektifnya akhirat. Nikmat paling besar, nikmat paling banyak yang akan didapatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Pertanyaannya adalah, apakah ketika hidup di dunia Nabi tidak dapat nikmat yang banyak? Jawabannya, dapat banyak. Dan itulah yang membuat kenapa ada 16 pendapat, 16 makna yang diberikan oleh ulama terhadap kata Al-Kautsar. Nah, di antaranya apa? Di antara yang 16 itu ada Al-Kautsar itu berarti an-nubuwah. Itu nikmat besar, Ibu. Ibu, orang kalau jadi nabi itu enak banget loh. Apa enaknya jadi nabi? Ibu mesti jadi nabi, mau enggak ditawarin jadi nabi? Mau enggak? Enggak mau. Pak Prof mau jadi nabi? Hah? Jawab dong. Jangan senyum doang, ditanya jawab. Ibu mau jadi nabi enggak? Yang mau jadi nabi angkat tangan. Hah? Mau atau tidak? Jawab, jawab Ibu. Hah? Bingung. Ibu pernah belajar surah Luqman? Surah Luqman yang ada dalam Quran, ada kan? Ah, surah Luqman. Kita sering dengar Luqman adalah orang paling bijaksana, ya. Luqman pernah ditawari jadi nabi dan menolak. Dan itulah ternyata salah satu alasan penting kenapa Luqman dianggap sebagai ahli hikmah. Kenapa, Bu? Karena nabi, status nabi bukan pilihan. Status nabi adalah ketetapan. Gak ada, Bu, gak ada ceritanya ada orang, ya Allah jadikanlah aku nabi. Ibu pernah dengar doa itu gak? Nabi Adam gak pernah doa begitu. Nabi Nuh gak pernah, Nabi Lut, Nabi apa aja gak ada. Mereka semua jadi nabi karena ditetapkan oleh Allah jadi nabi, dan mereka gak pernah minta. Maka Luqman saat ditawari oleh malaikat, Luqman, Anda mau jadi nabi? Apa jawab Luqman? Enggak, katanya. Dari situlah ketahuan dia ahli hikmah. Orang yang cerdas. Orang yang tahu banyak hakikat sesuatu. Bahwa nabi, status nabi bukanlah pilihan namun ketetapan. Maka begitu ditawari, Luqman nolak. Kenapa Luqman nolak? Enggak pengen masuk surga. Bukan. Karena kalau beneran Luqman harus jadi nabi, Jibril enggak bertanya kepada Luqman, langsung saja Luqman jadi nabi. Ya kan? Emang dulu Nabi Muhammad ditanyain dulu, Muhammad, gimana? Kira-kira siap enggak jadi nabi? Gitu. Enggak. Tiba-tiba aja datang Jibril, didekap, "Iqra, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Enggak ada pilihan. Masyaallah. Tadi ibu-ibu enggak ada yang jawab enggak ya? Senyum-senyum doang ya. Berarti bukan ahlu hikmah. Harusnya ada yang jawab, enggak Ustaz, saya enggak pengen jadi nabi. Ah, itu malah keren. Rahimakumullah. Iya. Inna a'tainakal kautsar. Jadi tadi yang berdalil hanya dua, kautsar, sungai di surga dan kolam di tempat beradanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna lainnya banyak sekali, di antaranya nubuwah, kenabian, nikmat. Nikmat banget kalau sudah ditetapkan oleh Allah jadi nabi, berarti pasti masuk surga, pasti selamat, dan pasti apalagi yang paling enak jadi nabi itu apa, Bu? Apa dong? Pasti benar, enak kan? Pasti benar kan? Iya enggak? Ibu kan merasa udah benar nih, tiba-tiba diomelin suami, sebel enggak? Gara-gara ibu enggak pasti benar. Saya juga sama, Bu. Saya merasa udah benar, tiba-tiba istri saya ngomel. Gimana sih? Kata, loh, saya merasa benar, enggak taunya enggak pasti benar. Hidup itu paling enak kalau ada, selalu ada kepastian. Iya kan? Iyalah. Nabi kan rata-rata ketahuan kapan meninggalnya, benar enggak? Iya, ketahuan. Lah, Nabi Isa ketahuan diselamatkan Allah, dinaikkan ke langit. Kalau kita enggak tahu kapan pastinya kita mati, ada yang tahu, Ibu-ibu?
senyum-senyum, sehat-sehat, meninggal. Ada kan? Sakit-sakit, gak mati-mati. Ya. Jadi, rahimakumullah, hidup dalam kepastian itu nikmat. Makanya kenabian itu oleh para banyak ulama ditempatkan di nomor tiga. Jadi setelah tadi sungai di surga, kolam di akhirat, berikutnya kenabian. Yang status ini, nikmat ini enggak mungkin didapatkan oleh selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apalagi nabi kita, nabi terakhir, nabi paling benar yang syariatnya mukjizat, Al-Qur'an mukjizat sampai akhir zaman. Apa maknanya buat kita? Ada maknanya enggak kira-kira? Ada. Mulai dari yang pertama dan kedua sudah ada makna. Nabi dalam hadisnya menyampaikan, umat ini, umatku tidak akan kekal dalam neraka. Iya kan? Bisa tidur nyenyak dong, iya kan? Pulang, alhamdulillah, padahal saya tadi udah ngeri banget. Ternyata Nabi mengatakan tidak akan kekal dalam neraka. Tapi mereka harus menerima ujian berat semasa hidup di dunia, berbeda dengan umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Apa ujiannya, ibu-ibu? Satu. Apa dong? Ibu-ibu kan ngaji mulu, gimana sih? Satu, banyak fitnah. Iya kan? Zaman dulu bu enggak kayak gini fitnah. Ya sekarang apa tuh fitnah? Fitnah itu inqilabu al-qiyam. Terbolak-baliknya standar nilai. Orang jilbab gede, solehah, enggak taunya seneng laki orang. Padahal dia udah punya suami. Ya kan? Iya, kebalik-balik nilai itu. Orang rajin sholat jamaah, tiap hari sholat jamaah, harta orang diembat. Bingung kita kan? Ini gimana sih? Kan sholat harusnya mencegah dari yang keji dan mungkar. Benar enggak? Benar. Kita lain hari kita ketemu ada orang mabuk mulu. Enggak taunya kita lagi susah, dia yang ngebantuin. Pusing kita, loh. Ini kan harusnya orang ini jahat, kok jadi baik? Ya itu namanya fitnah. Terbolak-baliknya tata nilai. Dan itu bikin kita enggak nyaman, benar kan? Hidup penuh rasa was-was. Benar enggak? Ibu sayang banget enggak sama suaminya? Kalau suaminya katanya pulang sore, enggak taunya pulangnya bulan depan, gelisah enggak? Banget kan? Enggak enak tuh hidup kayak gitu. Ya. Umat dulu enggak pernah merasakan hal ini. Ini ujian umat Muhammad. Makin ke depan, makin banyak fitnahnya, ibu-ibu. Makanya, masih ingat kan kata Nabi apa? Yang paling berat bagi umat ini adalah istiqomah. Tetap di jalan Allah, itu yang paling berat. Enggak mudah. Godaannya luar biasa. Khalas. Yang kedua apa? Banyak terjadi pembunuhan. Enggak ada, bu. Pecah rekor umat Muhammad itu. Dulu enggak kayak gini. Dikit-dikit sekarang perang kan? Di mana-mana perang. Orang dibunuh atau ngebunuh biasa aja. Dulu enggak seperti ini. Dulu kalau ada satu orang terbunuh, perkaranya jadi panjang. Yang ketiga, takthur fihim az-zalazil. Banyak gempa. Dulu enggak ada. Ibu baca aja sejarah hidup Nabi. Nabi kan semuanya direkam. 23 tahun itu semuanya terekam. Pernah baca sejarah Nabi gempa enggak Mekah atau Madinah? Oh, sekarang gempa di mana-mana. Sering gempanya. Itu ujian kita tuh. Tapi nikmatnya umat ini tidak akan kekal di neraka. Syaratnya sederhana aja, jangan syirik. Titik itu aja. Jangan pernah syirik. Apapun bentuknya. Ibu pernah syirik enggak? Belum tentu, ya kan? Misalnya nih, misal saya aja. Jangan contoh ibu-ibu, kalau yang jelek-jelek saya aja. Saya ngomong ke istri saya, engkau, gimana ya ngomongnya? Tanpamu hidupku tak berguna, misalnya. Udah kayak sinetron ya? Yeah. Tanpamu hidupku tak berguna. Bu, boleh nggak suami ngomong gitu ke istri? Perspektif tauhid, haram. Karena kita hanya boleh mengatakan tanpamu, mu itu Allah. Iya kan? Iya. Bergantung kepada makhluk, itu artinya syirik kecil. Yang lebih sederhana lagi,
dan orang menganggapnya biasa, sakit nih, sakit. Ya Allah, saya kalau belum ketemu si pak dokter itu gak bakalan sembuh. Syirik, Bu. Dan itu banyak kan? Banyak. Ya. Kalau dulu saya kecil, ibu-ibu pernah kecil gak? Atau langsung besar kayak gini? Gak kan, kecil dulu kan? Nah, dulu saya kecil itu, kalau saya sakit, suka dibawa sama ayah saya. Namanya mantri. Dulu kan gak dokter ya? Bilangnya mantri. Sampai ke mantri kata ayah saya gini, udah Pak Mantri disuntik aja biar cepat sembuh. Seolah-olah suntikan itu Tuhan. Nah, itu kita waspadai. Semua yang ada di muka bumi ini fungsinya hanya wasilah saja. Media, alat. Jangan dijadikan sebagai tujuan. Tempat bersandar kita selalu hanya Allah. Gitu. Ya, kelas. Jadi itu nikmatnya kita, kalau tadi Nabi akan dapat sungai, dapat kolam di akhirat, ada enggak Al-Kautsar ini yang kita rasakan? Yaitu kita merasa tentram, insyaallah pasti masuk surga selama bisa menjaga diri untuk tidak syirik. Ya. Dan enggak mudah loh, Bu. Enggak mudah. Orang kalau enggak pernah sholat lama-lama syirik. Ada yang bilang ke saya gitu, Ustaz, enak banget dong Ustaz. Berarti yang penting gak syirik. Iya, gak syirik. Emang udah Nabi ngomong gitu kok. Berarti saya gak perlu sholat, saya gak perlu puasa. Iya, silahkan aja tinggalkan sholat, tinggalkan puasa, tinggalkan haji, tinggalkan zakat, tinggalkan semua. Maka Anda udah pasti syirik. Iya kan? Iya. Jadi, kenapa kita sholat? Kenapa kita puasa, haji, zakat, dan sebagainya? Itu adalah variabel faktor agar kita tidak terjerumus dalam kemusyrikan. Tamam. Berikutnya, nubuwah. Yang ketiga itu nubuwah. Kenabian, nikmat besar, Kautsar. Bagi kita umat Nabi Muhammad SAW, kita umat paling tentram, ibu-ibu. Tentram apa? Coba, gini. Ibu-ibu kalau diajak dialog, diskusi soal agama, berani gak? Berani kan? Gak ada masalah sama sekali kan? Gak ada masalah. Misalnya ibu ada orang bilang gini, ibu apa agamanya? Islam. Wah, agama Islam gak toleran. Ibu berani dialog gak? Berani. Gak ada yang kita khawatirkan dari syariat agama ini. Gak ada misalnya kita beragama terus kita takut ketemu dokter karena instruksi Islam bertolak belakang dengan pesan dokter. Ada gak? Gak ada, Bu. Gak ada. Ada gak Islam suruh kita mabuk? Gak ada. Begitu Islam mengharamkan jenis daging tertentu, karena memang menurut ilmu kedokteran, jenis daging itu tidak sehat. Sahih? Ya. Sederhananya beginilah. Ibu pernah dengar gak? Tiba-tiba ada orang di otopsi, Ustadz ceritanya, meninggal dia di otopsi kan sama dokternya. Itu kata dokter gini, si Ustadz kebanyakan sholat malam, makanya meninggal muda. Pernah dengar itu gak, Bu? Gak ada kan? Gak ada. Tapi ibu pasti pernah dengar orang begadang mulu jatuh sakit kan? Karena bukan sholat malam. Gaplek, dugem, jalan-jalan, dan gak jelas yang lainnya. Soheh? Iya. Gak ada satupun perintah Allah, gak ada satupun teladan Nabi yang membinasakan kita. Itu makanya nyaman sekali jadi orang Islam. Ibu silahkan hubungkan, kaitkan Islam dengan apapun, maka Islam selalu tampil sebagai kebenaran. Dengan ilmu apapun, Ibu. Gak ada informasi kelautan di dalam Al-Quran yang bertolak belakang dengan ilmu kelautan. Gak ada informasi antariksa luar angkasa dalam Al-Quran yang bertolak belakang dengan ilmu astronomi atau ilmu luar angkasa. Semuanya benar. Maka kita lega, nyaman. Kenabian ini membuat kita hidup tentram. Soheh. Coba. Bapak Ibu, bapak dan berkeluarga semua kan? Ya. Agama mana yang ikatan keluarga itu menjadi ikatan yang sangat kuat dan suci? Cuma Islam tok. Iya kan? Iya, yang lain kan enggak seperti itu. Nubuah, bikin kita tentram. Berikutnya,
nikmat berikutnya Al-Qur'anul Karim. Nah, mukjizat, pegangan. Kita selalu perlu pegangan, benar enggak? Ibu kenapa bawa tas? Emang rumahnya jauh banget. Enggak kan? Ibu selalu harus ada pegangan kan? Iya kah? Iya, takut-takut ada perlu, takut-takut ada apa, ibu pasti bawa tas. Pegangan. Sama aja kayak sekarang kan ada penyewaan pasangan untuk kondangan, ada kan? Karena dia nggak ada yang bisa digandeng, ini disewain. Ini. Ya mau yang cakep harganya sekian, yang biasa aja harganya sekian, ya kan? Ya. Ibu belum pernah dengar itu, ada kan? Masa sih nggak dengar? Oh, kurang gaul berarti ibu-ibu ini. Ya kan malu tuh pergi sendirian kan? Iya. Kita selalu perlu pegangan, apapun, dalam hal apapun. Nah, kita nikmat banget beragama ada pegangan. Dan pegangan itu baru menyenangkan kalau benar-benar kuat. Kuat sumbernya, kuat kebenarannya, kuat solusinya, kuat semuanya. 15 abad Al-Qur'an usianya, enggak pernah sekalipun Al-Qur'an bermasalah dengan kehidupan. Pernah enggak? Pernah enggak dalam kurun 15 abad itu tiba-tiba ada satu abad atau dua abad di mana Al-Qur'an berperan dalam memundurkan peradaban? Enggak pernah, Ibu. Saya enggak pengen membahas tentang agama yang lain. Yang enggak jarang kitab sucinya ternyata berperan memundurkan peradaban. Islam sebaliknya, Al-Qur'an sebaliknya. Begitu Al-Qur'an benar-benar dijalankan, benar-benar dipelajari, peradaban pasti maju. Yang terakhir, kita enggak bahas semua sampai 16 ya, beberapa saja. Islam itu sendiri, agama ini nikmat terbesar dalam hidup ini. Islam artinya kan selamat. Islam artinya menyerah, kalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyerah di hadapan Allah membuat kita selamat. Jadi mudah aja, Bu. Kalau ada orang kok saya banyak masalah ya? Enggak selesai-selesai. Itu berarti Islam kita bermasalah. Karena orang Islam itu harus selamat. Selamat itu bukan berarti dia enggak dimusuhi, bukan. Atau dia enggak dijahati, bukan. Selamat itu artinya dia selamat hatinya, selamat pikirannya, selamat jalan hidupnya. Musuhnya, orang yang enggak senang dia selamat mah banyak. Contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Maka ibu, kalau ibu dimusuhi, ibu lihat bagian apa yang dimusuhi dari ibu. Jangan buru-buru merasa kita sudah salah, ya kan? Sama kayak kalau orang kuliah itu kan, ibu pada kuliah kan, S1, S2, S3, terus sidang skripsi, tesis atau disertasi, ya. Nyebelin nggak? Kalau yang dikoreksi itu tanda baca, nyebelin bu. Berarti kualitasnya ya tanda baca itu si mahasiswa itu. Yang dikoreksi paragraf, ya kualitasnya paragraf. Yang dikoreksi nomor halaman, enggak matching antara yang di daftar isi dengan yang di halaman sebenarnya. Salah di daftar isi halaman 20, pas dibuka halaman 20 isinya enggak itu. Yang dikoreksi warna cover, kok bisa salah? Berarti serendah itu kualitas si mahasiswanya kan? Tapi tiba-tiba yang dikoreksi filosofi teoritis dari karya ilmiahnya. Nah, keren. Ya kan? Pasti akan ada yang dikoreksi oleh penguji. Nah, maka coba lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Mekah itu enggak pernah mengoreksi akhlak Nabi. Padahal itu sangat substansial kan? Akhlak kan sesuatu yang sangat esensial dalam hidup ini. Etika. Mereka enggak pernah menuduh Nabi bohong. Enggak pernah menuduh Nabi khianat. Karena emang Nabi enggak pernah begitu. Akhirnya apa? Mereka menuduh Nabi dengan sesuatu yang enggak esensial. Apa itu? Muhammad majnun. Muhammad gila katanya. Saking bingungnya mereka, apa yang bisa dituduhkan kepada Nabi? Padahal ibu tahu kan? Gila itu kan ada definisinya kan? Masa orang gila itu bisa berkeluarga? Masa orang gila bisa berakhlakul karimah? Pernah ketemu enggak, Bu? Ini orang walaupun gila, akhlaknya mulia. Pernah ketemu? Orang baru dibilang gila karena akhlaknya udah enggak mulia. Orang harusnya dia di pinggir jalan, jalan di tengah jalan, iya kan? Harusnya diam, ngomong mulu, enggak bisa diam.
Jadi orang teridentifikasi gila kalau akhlaknya bermasalah. Lah Nabi akhlaknya mulia tapi dituduh gila. Mereka kehabisan akal untuk menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Islam, Islam itu nikmat yang sangat besar. Selamat kan? Ibu, enggak usah itu. Ibu mau contoh apa? Misalnya ibu merasa, tapi Ustaz, suami saya kayaknya enggak baik-baik amat deh. Enggak usah baik-baik amat juga, orang Aisyah itu suaminya Fir'aun masuk surga, ya kan? Asiyah. Ibu suaminya enggak Fir'aun kan? Iya. Ya, jadi rahimakumullah, kita selamat. Anak kita juga sama, dididik dengan pendidikan Islami, kita selamat. Mudah aja bu kalau lihat indikator survei, anak mana yang lebih berbakti, anak orang Islam atau anak non orang Islam? Mudah kan? Mudah banget. Negara mana yang rumah jomponya paling banyak, negara yang penduduknya mayoritas Islam atau negara yang penduduknya minoritas Islam? Minoritas, artinya anak orang Islam jauh lebih berbakti. Kenapa? Karena mereka dididik untuk nurut sama Tuhannya, bukan sekedar untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Takut si anak. Lah kita bu, kalau udah tua itu nyebelin kan? Iya, ibu gak pernah ketemu nenek-nenek. Nyebelin kan nenek-nenek? Mulai, jujur aja lah, bau badan, kayak bau tanah. Apalagi? Kadang-kadang ngomong mulu gak bisa diem. Nyusahin, kita mau jalan-jalan gak bisa. Udah gitu pengen ikut, diajak lututnya sakit. Nenek-nenek begitu kan? Nyebelin. Pertanyaannya, kenapa kita tetap berbakti? Kalau ibu masih punya orang tua pasti berbakti kan? Pengen tidak menyakiti perasaannya, pengen berkata-kata mulia. Kenapa ibu terus berbakti? Apa yang ibu ingat dari si nenek itu? Gak ada urusannya dengan si nenek. Urusannya dengan Allah. Saya takut masuk neraka kalau gak baik dengan orang tua saya yang udah nyebelin ini. Itu hakikatnya kan? Saya pengen masuk surga karena walaupun menyebalkan, surga ada di orang tua saya. Iya kan? Iya. Lah mereka gak punya Tuhan, gak percaya Tuhan. Maka begitu habis kebaikan orang tuanya, ya dibuang aja kan, titip di rumah jompo, selesai. Ngapain lagi? Duit gak punya, yang ada ngerepotin, akhirnya ditip. Kita makin tua, makin biar di rumah, biar sama kita, biar disayang, biar diurus. Ya, ibu. Inna a'tayna kalkautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan untukmu nikmat yang banyak. Maka ibu-ibu jangan ragu-ragu membuat komparasi perbandingan. Kalau kita enggak pernah membandingkan, maka kita enggak tahu betapa nikmatnya hidup kita sebagai seorang muslim atau muslimah. Bandingkan. Ya. Bandingkan. Kita punya kitab suci, yang lain punya kitab suci. Kitab suci saya itu lebih menyenangkan. Enggak ada beda versi, di seluruh dunia satu versi. Kitab suci saya enggak pernah berubah isinya. Apa yang disampaikan haram 15 abad yang lalu, hari ini masih tetap haram. Apa yang dihalalkan 15 abad yang lalu, hari ini masih halal. Kitab suci saya enggak pernah menghambat kemajuan. Kitab suci saya enggak pernah mengharamkan harta. Kitab suci saya terus, rahimakumullah, terus. Kitab suci saya, kitab suci yang jika dibaca dengan benar, suaranya membahagiakan. Iya enggak? Soheh? Iya. Enggak usah orang Islam, bu. Ibu kalau punya kenalan orang enggak Islam, kalau ibu baca Qur'annya sudah merdu, ibu baca, pasti dia dengerin, bu. Enak banget ya bacaannya. Tapi kalau teman ibu kabur, berarti ibu bacaannya hancur. Gitu. Ya belajar makhraj, ya kan? Asin. Taib. Ayat kedua. Inna a'tayna kalkawthar. Fasalli li rabbika wanhar. Maka sholatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah hewan kurban. Nah ini adalah respon atas kesadaran akan nikmat yang besar. Sholat dan menyembelih. Dalilnya ada dalam surah Al-An'am. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, kurbanku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin.
gitu. Jadi kalau banyak rezeki bukan yang pertama tasyakuran, bukan. Kalau banyak rezeki, banyak nikmat, banyak bahagia, banyak senang, maka syukur pertamanya sholat, keduanya nyembelih kurban. Ini yang paling kita sedih kan, orang kalau banyak rezekinya, banyak bahagianya, banyak kesempatan bisnisnya, maka apa yang dilakukan pertamanya? Ngundang orang-orang makan-makan. Salah besar. Loh kok salah sih, kan baik berbagi makanan, baik. Tapi dia lupa sama pihak yang memberinya bahagia. Ya kan? Emang teman-temannya yang selama ini ngasih dia kesempatan itu bukan Allah kan? Allah. Makanya kenapa punya anak? Akekah. Akekah itu kan perintah Allah. Nah ini yang paling sedih ibu-ibu. Inilah yang paling sedih. Orang berakekah, tapi yang kebayang dalam pikirannya berbagi sama orang-orang. Padahal harusnya akekah itu berangkat dari kesadaran anak dari Allah, maka saya harus berterima kasih kepada Allah. Laksanakanlah akekah sesuai dengan perintah Allah dulu, perintah Allah dulu. Lah ini enggak, belum apa-apa kita akekah hari Sabtu. Pak Ji, hari Sabtu hari kelahiran keberapa? Ke-10. Loh, kok enggak ke-7? Ke-7 Ustaz, enggak ada yang datang. Karena ke-7 itu hari Rabu, hari kerja. Belum apa-apa sudah bukan Allah pertimbangan utama. Maka nanti anak akan begitu. Dalam hidupnya bukan Allah pertimbangan utamanya. Salah siapa? Orang tuanya. Itu kita sering mengalami itu dalam hidup kita. Kehilangan orientasi namanya. Sama kayak orang bilang, walimah itu berkah. Tapi acaranya, rundown acara yang dibuat sama sekali enggak mempertimbangkan ridho Allah. Mau berkah bagaimana? Ya kan? Kita suka lupa, sesungguhnya sumber segala-galanya adalah Allah. Makanya ketika sadar akan nikmat yang banyak, yang pertama sekali sholat. Ulama mengatakan dalam kitab tafsirnya, al-mudawamatu 'ala shalah. Sholatnya lebih baik, sholatnya lebih sering, itu bukti orang bersyukur. Jadi bukan makan-makan nih, Bu. Makan-makan itu yang kesekian. Boleh dan baik, tapi yang kesekian. Nomor satunya sholat. Ya, suami ibu berhasil dapat kesempatan baru lagi, kedudukan baru lagi. Maka kalau tiba-tiba si suami, nanti kita mau sedekah anak yatim, baik gak? Banget, tapi bukan yang terbaik. Dia udah kehilangan orientasinya. Harusnya begitu dia pulang sore hari, dia kumpulin anak istrinya, dia bercerita, alhamdulillah ayah dapat kesempatan baru, kedudukan baru. Siap-siap, tidur cepat habis isya, nanti tengah malam ayah bangunkan kita sholat tahajud. Itu baru namanya suami bersyukur. Dia bangunin keluarganya jam 2 dini hari, kita sholat tahajud, ayah dapat kesempatan baru. Itu bersyukur tuh. Udah gitu dia gak pernah subuh ke masjid. Karena baru dapat kesempatan baru bisnisnya atau jabatannya, tiba-tiba dia bangunkan istri anak-anaknya, ayo bangun 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 ke masjid. Kata anaknya, tumben ya ke masjid, ayah ingin bersyukur sholatnya sekarang di masjid. Masya Allah, gitu. Karena fasalli, ya kah? Berikutnya baru wanhar. Apa arti inhar? Tumpahkanlah darah. Kesannya kejam, ya kejam. Kalau darah manusia. Tapi yang diperintahkan di sini adalah darah hewan ternak. Unta, sapi, kerbau, kambing, atau kuda. Boleh enggak sembelih kuda? Sebagian ulama membolehkan, sebagian yang lain enggak membolehkan. Jadi yang populer untuk berkurban unta, sapi atau kerbau dan kambing. Inhar. Nah, ibu-ibu perhatikan, bunyinya kan inhar tuh nahar, nahar itu nyembelih. Berawal dari siapa? Hah? Ibu-ibu minum-minum, silakan minum. Dikasih gelas kek.
Kalau bapak-bapak tuh saya dikasih gelas. Ternyata lebih berperasaan bapak-bapak. Bibu, inhar. Nabi Ibrahim, apa kata Nabi Ibrahim? Inni ara fil manam anni adbahuk. Aku melihat dalam tidurku, aku menyembelihmu. Jadi sembelihan, kurban itu menyembelih hewan kurban, titik. Itu bu, maknanya tuh, menyembelih hewan kurban takarruban illallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka kenapa disebut kurban? Karena ada kata-kata takarruban, kurban, kurub, karib, biar dekat sama Allah. Kelas? Yang paling sedihnya apa? Kata menyembelihnya dibuang. Maka dia merasa sudah berkurban, padahal cuma transfer. Dia nggak tahu hewannya kayak apa, ya kan? Padahal syariat berkurban itu mulai dari mana? Pilih hewan kurban, ya kan? Pilih. Ketentuannya detail sekali. Nggak boleh dohirnya bermasalah. Dohir itu include apa saja? Mata nggak boleh buta sebelah, tanduk nggak boleh patah, gigi nggak boleh tanggal, kaki nggak boleh pincang, ekor nggak boleh bengkok. Jadi kalau dilihat itu bagus. Kalau memang kurban sekedar transfer, ngapain Nabi menunjukkan, memberikan kriteria hewan kurban? Soheh? Batin. Nggak boleh kemudian sakit. Iya, sehat semuanya kelihatan, tapi nggak taunya berpenyakit juga nggak boleh. Makanya kita di tanah air biasanya kan diminta ada surat dari dokter hewan kan? Iya, kadang-kadang luarnya bagus banget, dalamnya masalah. Cuma dokter hewan yang paham. Tamam. Nah, ibu-ibu, terus Ustaz, saya transfer boleh nggak? Boleh. Tapi ibu kan transfer tuh, lembaga apa, pihak mana, minta sama mereka divideokan. Saya pengen lihat. Titip pesan penting, harus sepenuhnya memenuhi syarat hewan kurban. Jika tidak, saya nggak terima. Gitu dong, ya kan? Nggak selesai transfer, megang bukti transfer, ibu sudah bahagia. Alhamdulillah, tahun ini saya sudah berkurban. Itu bukan kurban namanya. Bagaimana kalau nggak disembelih? Bagaimana kalau hewannya bermasalah? Ya kan? Bahkan kalau dalam kriteria zaman Nabi itu, kalau jalan harus benar jalannya, seimbang, nggak boleh persegi jalan, miring-miring jalan, itu berarti nggak layak dan nggak memenuhi syarat. Kata, ya nggak apa-apa, ibu, wah saya tahun ini pengen kurban di Palestina, masya Allah, kan gampang pakai HP aja, tinggal dikirim langsung kan videonya kan, iya ini nih di videoin sebentar, nggak ada sampai 1 menit, ini bu ya sehat ya, ini surat dokternya, ini hewan kurbannya, pada saat disembelih di videoin, kalau perlu di live kan pada saat disembelih. Itu baru namanya ibu menyembelih kurban, menyembelih hewan kurban. Hakata, mafhum ya? Nahar. Tapi yang terbaiknya tetaplah, kalau bicara yang terbaik itu ya gimana? Nyembelih sendiri bagi yang bisa, itu yang terbaik. Benar enggak? Benar kan? Iya. Soheh nggak bu? Soheh. Ini yang jadi soal nih. Ya ini harusnya untuk bapak-bapak, ibu-ibu lagi ngapain sih bahas kurban? Ini materi harusnya buat bapak-bapak. Ibu-ibu nggak nyembelih bu. Bapak yang nyembelih suaminya. Coba bu. Itu orang ya sekarang kalau misalnya diajak apa? Saya pengen nyobain. Ibu pernah dengar kata-kata itu nggak? Saya pengen nyobain sendiri. Pernah dengar kalimat itu? Tapi seringnya kita mendengar kata-kata saya pengen nyobain sendiri. Itu untuk akhirat atau untuk dunia? Dunia, ya kah? Ya makanan, ya jalan-jalan, ya goes, ya berenang, snorkeling, diving. Pokoknya apa aja, saya pengen nyobain sendiri. Hampir gak pernah orang ngomong saya pengen nyobain sendiri, titik-titik, pengen nyobain jadi imam. Pernah gak suaminya ngomong gitu?
pengen nyobain nyembeli sendiri. Giliran ibadah gak pernah pengen nyobain. Inhar, perintah untuk bersyukur dari sisi harta. Maka lakukanlah secara sempurna. Oh, udah belajar Ustaz, udah nyoba, gak bisa. Minimal hadirlah kalau memang nyembeli di tempat, di lokasi yang dekat dari rumahnya. Hadir, lihat, ini enggak. Udahlah nyembeli di sini. Masjid apa nih? JGC. Rumahnya JGC, tapi enggak datang. Berarti enggak serius ingin berterima kasih sama Allah. Ibu-ibu. Lebih mulia mana? Ibu punya teman nih, iya? Atau ibu punya apalah namanya, kolega atau apa? Ibu pengen memberikan sesuatu, lebih mulia mana? Ibu pakai jasa pengiriman barang atau ibu berangkat sendiri ngasih sendiri, lebih mulia mana? Hah? Ngasih sendiri kan? Itu padahal ke siapa? Manusia, makhluk. Giliran ke Allah, kenapa enggak pengen ngasih sendiri hewan kurban kita? Kalau memang bisa, kan bisa belajar kan? Minimal apa? Nyembelih burung dulu atau ayam, berlatih berkali-kali. Lama-lama nyembelih kambing kecil yang lehernya masih kecil. Lama-lama kambing besar, lama-lama baru nyembelih sapi. Ingin menyerahkan sendiri ke Allah. Mengikuti siapa? Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Karena aslinya syariat kurban berawal dari sejak Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, ini enggak, kita coba aja kalau hari raya kurban entar. Pasti khatibnya khutbah Idul Adha-nya nyinggung-nyinggung Nabi Ibrahim kan? Pelajaran dari Nabi Ibrahim. Lah bapak-bapaknya enggak mudeng, enggak nyambung. Itu pelajarannya itu. Karena saking spesialnya, saking istimewanya Allah di hati kita saat melaksanakan ibadah, kita enggak bersedia ibadah itu diwakilkan oleh orang lain. Harusnya segitunya dong. Enggak, kata jagalnya, Pak, Pak Ji, biar Anda di sana aja. Ini kurban saya ingin berikan untuk Allah. Saya sendiri yang sembelih. Itu baru Pak Hajinya keren itu. Pak Profianto nyembelih sendiri kan? Masya Allah, tabarakallah. Saya juga enggak bisa. Saya baru bisa kambing doang. Ya, sapi belum pernah. Ya, tapi ada teman-teman tuh, Masya Allah, setelah ikut ngaji, mereka beli pisau yang tajam, berlatih di kambing-kambing udah lama, setahun dua tahun, setelah itu berani nyembeli sapi. Takut apa? Orang hewan kurban sendiri kok, iya kan? Jangan nyembeli hewan kurban orang, itu diomelin orang kalau nggak bener. Punya sendiri kan nggak apa-apa kan? Beli aja, beli sapi. Ah, saya mau belajar nyembeli sapi sendiri. Apa masalahnya? Oh, malu dilihat orang, ya udah nyembeli di rumah, di halaman belakang. Kalau malu dilihat orang, yang penting ingin menyerahkan sendiri untuk Allah Subhanahu wa taala. Kelas berikutnya, fasalli li rabbika wanhar. Nah, pertanyaannya. Di ayat kedua ini, kenapa Allah menyebutkan kata-kata li rabbik, untuk Rabbmu? Yang namanya salat udah pasti untuk Allah. Yang namanya menyembelih kurban udah pasti untuk Allah. Ini pertama sekali bentuk penegasan. Jangan ada niat selain Allah. Dalam bahasa lainnya, Allah berpesan ke kita, jangan duakan aku dengan apapun. La ilaha illallah. Cuma Allah aja. Ada enggak orang sholat karena selain Allah? Banyak, ibu. Bagus sholatnya. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iya. Dalam hatinya apa? Keren nih, ntar pasti pada muji saya bacaan, bagus nih. Oh, setan bu, luar biasa kerjanya. Giliran sholat di rumah sama istrinya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, amin. Kata istrinya, cepet amat. Biasa lah, gak ada yang lihat juga katanya. Giliran di masjid aja, sholatnya pelan banget. Allahu Akbar. Wih. Giliran di rumah cepatnya minta ampun. Itu berarti sholat bukan karena Allah. Yang kedua, berkurban bukan karena Allah. Ibu-ibu, ada gak kurban bukan karena Allah? Ada. Mau contoh?
Nah, contohnya agak ekstrim, tapi saya harus sampaikan. Beliau beli hewan nih, ya kan? Udah gitu hewannya disembelih, dibilang dia titip pesan, mohon disembelih di daerah yang jauh sana. Pas ada yang nanya, kenapa Pak Haji? Kenapa nggak sembelih di sini? Dia jawab apa? Karena saya udah sering makan daging. Dikira perintah nyembelih kurban biar kita makan daging. Kalau biar kita makan daging, perintahnya bukan nyembelih kurban. Karena lama sekali prosesnya kan, milih hewannya, nyembelih dulu, nguliti, dicincang, dimasak, baru yang keenam makan, benar gak? Kalau perintahnya makan daging, harusnya langsung aja. Jika engkau dapat nikmat yang banyak, singgah di restoran, makan daging. Harusnya gitu aja perintahnya kan? Jadi salah paham sama Allah. Kurban itu bukan perintah makan daging. Ribet kalau kurban jadi perintah makan daging. Kelamaan, benar gak Bu? Ibu kalau pengen makan daging kurbannya sendiri nunggu berapa jam? Iya kan? Disembelih pagi, nanti nyampe ke rumah udah muzuhur. Kalau perintahnya makan daging, ke restoran langsung makan daging, selesai. Atau ke pasar beli daging, satu jam masak, selesai. Kurban itu perintah nyembelih. Gak ada urusannya sama daging. Emangnya dulu Nabi Ibrahim makan daging anaknya itu Ismail? Enggak, orang begitu disembelih langsung jadi domba. Jadi nomor satunya kurban itu tentang menyembelih hewan ternak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Daging itu hanya ekses dari proses penyembelihan kurban. Maka kalau ada orang selesai nyembelih kurbannya, dia enggak mau makan dagingnya, sah enggak kurbannya? Bibo? Sah enggak? Ada orang kolesterolnya parah. Apalagi parah, hipertensinya parah. Pokoknya semuanya parah lah. Boleh berkurban enggak? Boleh. Padahal beliau dari awal udah ngomong, "Maaf, saya enggak bisa makan daging." Tetap berkurban enggak? Berkurban, karena berkurban bukan tentang makan daging awalnya, tapi tentang menyembelih hewan. Ya kan? Iya. Atau sebaliknya. Dia kurban terus dia makan semuanya. Enggak dikasih orang. Boleh enggak? Hah? Orang gak ada yang nerima, semuanya kurban. Gimana? Di mazhab Maliki, boleh makan semuanya. Dulu lagi saya kuliah, itu gak ada orang bagi-bagi daging. Gak ada yang nerima. Semua orang nyembeli kurban. Jadi semua orang habis nyembeli, makan semua daging hewan kurbannya. Jadi kurban itu menyembeli. Terserah mau dagingnya dimakan atau tidak. Hanya kalau dalam hadis Nabi, si pekurban kalau mengkonsumsi sedikit dari daging hewan kurbannya sendiri, maka itu berpahala untuknya. Keras. Pertanyaannya, kalau orang yang gak berkurban makan daging hewan kurban orang lain, dapat pahala gak? Ibu-ibu senyum mulu, jawab dong kalau ditanya. Dikit ditanya senyum dong. Apanya yang lucu? Berpahala gak Bu? Misalnya saya gak kurban misalnya. Terus ibu-ibu nganterin saya daging. Terus saya terima kasih, saya masak, saya makan. Saya dapat pahala gak? Dapat pahala gak? Pahala apa? Pahala apa? Pahala karena makan daging. Berarti kalau makan daging pahala, makan ikan gak pahala? Orang yang gak berkurban, ya gak dapat pahala apa-apa. Orang gak berkurban, gak beribadah. Makan daging bukan ibadah. Gimana sih? Yang dapat pahala itu yang beribadah kurban. Yang makan daging kurban, status apa yang dikonsumsinya sama persis dengan apa yang ia beli di pasar. Maka, gak ada zaman Nabi pemandangan orang ngantri pengen dapat daging kurban. Karena gak ada istimewanya sama sekali. Orang berbondong-bondong pengen berkurban, bukan makan daging kurban. Itu yang terjadi kan? Iya. Tamam. Rahimakumullah. Maka mari kita berkurban sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, misalnya ada pertanyaan, terus Ustaz, kalau ada katanya biar saudara-saudara kita makan daging, ya boleh-boleh aja mah, itu baik kan, karena kita gak habis juga kan makan sendirian. Tapi jangan pernah berpikir saudara-saudara kita itu sudah berkurban. Enggak,
mereka cuma dapat dagingnya tok, tidak ibadahnya. Maka yang lebih baik apa ibu-ibu? Misalnya ibu sholat di sini kan, bisa jadi tiba-tiba ibu kenalan sama orang gak mampu, dia solehah baik hatinya. Nah ibu ngomong sama dia, mbak, ibu, ibu keluarganya pengen kurban gak tahun ini? Oh pengen, sudah kurban? Enggak bu, saya gak sanggup beli. Nah ibu mampukan orang itu beli. Ibu kasih tahu, nah ini saya duitnya dari saya berkurban ya, barulah namanya dia beribadah kurban. Tapi jangan juga dititip pesan, nanti dagingnya kirim ke rumah saya ya, enggak gitu kan? Ya, ibu berkurbannya terserah, ibu mau dimakan kayak dagingnya, mau apain terserah. Itu namanya baru memampukan saudara kita beribadah kurban. Dan inilah yang lebih mulia, ibu-ibu. Lebih mulia, tapi jarang sekali hari ini dilakukan. Karena orientasi kita terganggu. Kita jadi berpikir, kurban itu tentang berbagi daging. Lah, kurban itu ibadah penyembelihan, membuktikan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar enggak, Bu? Benar kan? Iya. Pembuktian cinta. Untuk membuktikan cinta, maka Allah meminta Nabi Ibrahim melakukan sesuatu yang mustahil. Sama kayak ibu-ibu. Ibu-ibu misalnya nih, ibu. Ibu kan suaminya pulang nih. Tiba-tiba kata ibu ke suaminya, "Mas, gendong saya dong." Pernah enggak, Bu? Hah? Boleh enggak minta begitu? Kata si suaminya, "Ya udah jalan aja sendiri." Itu berarti udah enggak cinta kan? Iya, kalau tiba-tiba dia gendong, padahal itu mustahil, Bu. Udah jelas setelah menikah berapa tahun, beratnya udah enggak sama kan? Iya. Tapi dia tetap gendong, pembuktian cinta. Sama Nabi Ibrahim juga sama. Kalau dipikir, ngapain coba Allah nyuruh nyembelih anak? Itu perintah enggak masuk akal, Ibu. Itu perintah melakukan maksiat. Membunuh kan? Udah itu membunuh anak lagi. Allah ingin memastikan Nabi Ibrahim masih lebih mencintai Allah dibandingkan anaknya. Nah begitu pulalah dengan ibadah kurban kita. Enggak masuk akal. Saya bisa bayar jagal. Ibu dengerin dulu, dengerin. Saya bisa bayar jagal. Saya bisa bersih-bersih, enggak perlu terkena percikan darah. Saya enggak perlu belajar jadi jagal. Saya bisa jauh. Saya bisa transfer. Tapi tiba-tiba karena diperintahkan untuk menyembelih, si bapak itu belajar cara jagal. Dia datang ke tempat hewan, dia lihat, dia raba, ini akan aku berikan untuk Allah, maka harus bagus. Jangan sampai ada cacat. Dia buka mulut sapinya, dia lihat jumlah, hitung giginya. Kalau perlu dia ajak serta dokter hewan. "Ayo dok, temenin saya dok, saya mau beli sapi yang bagus, dokter yang cek." Segitunya dia bersedia, bau badannya jadi kayak bau sapi. Oh, dia gak bisa nyembelih. Dia bersedia berdiri persis tepat di sebelah leher sapi pada saat digorok sehingga terkena percikan darah. Sesuatu yang mustahil, enggak penting, tapi dilakukan demi menunjukkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Ibu, benar enggak? Benar kan? Ibu kalau anaknya meninggal, misalnya ibu mohon maaf kalau ada memori tentang itu. Anak ibu punya anak perempuan, ada orang punya anak perempuan, anaknya meninggal. Mungkin enggak si ibunya terus ngomong gini, "Enggak, udah yang mandiin petugasnya aja, saya enggak mau deket-deket ke situ. Saya enggak sanggup lihat anak saya." Itu bukanlah ibu yang mencintai anaknya itu. Jika si ibu itu sangat mencintai anaknya, maka dia masuk ke tempat anaknya dimandikan. Kalau perlu dia ngomong ke orang-orang, "Enggak, biarin saya aja sama putri saya di dalam. Saya enggak pengen aib aurat anak saya dilihat oleh orang lain. Saya yang mandikan." Harusnya begitu kalau cinta, benar enggak? Iya, rahimakumullah. Ya. Khalas, yang terakhir ayat ketiga surah Al-Qathar. "Inna syani'aka huwal abtar." Sesungguhnya artinya musuhmulah yang akan abtar. Apa itu syani'ah? Syani' itu artinya al-mubghid, yang memusuhi, yang tidak suka.
abtar artinya man laisa lahu dzikrun. Orang yang tidak punya memori, orang yang tidak akan dikenang. Ada ceritanya, ada sababun nuzulnya. Namanya Al-As bin Wa'il. Ibu-ibu dengerin kalau saya sebut nama, jangan nanti ibu tiba-tiba punya anak, ah nama anak saya biar kayak nama Arab, Al-As. Itu bu, orang paling jelek dalam rekaman sejarah. Kenapa paling jelek? Suatu hari, dia jalan sama Abu Jahal, ngecek Nabi. Lagi ngecek Nabi, semangat-semangatnya, seneng-senengnya, keinjak duri. Nabi berdoa, Allahumma sallithu syaukatan min ashwakil ard. Ya Allah, tundukkan ia hanya dengan salah satu duri dari muka bumi ini. Apa yang terjadi dengan Al-As bin Wa'il? Yang tadi ngejek-ngejek Nabi terus nginjak duri, dipulang, kakinya luka, bengkak. Akhirnya sakitnya menjalar, kulitnya melepuh. Akhirnya lumpuh, enggak bisa berjalan. Akhirnya sama anaknya dicariin dokter ke Taif. Luar negeri loh itu bu, untuk perspektif zaman itu. Dibawa ke Taif, di tengah jalan meninggal. Bayangkan bu, terekam meninggal gara-gara mendapatkan azab Allah. Al-As bin Wa'il. Ayat terakhir dalam surah Al-Kautsar, di antaranya turun karena Al-As bin Wa'il ngomong kepada Nabi SAW. Apa kata Al-As bin Wa'il? Da'u hadzal rajul fa innahu abtar. Biarkanlah laki-laki ini, ngomong ke Nabi begitu, ngomong ke orang-orang, jangan digubris, jangan didengerin karena dia abtar. Idza halaka inqata'a dzikruh. Nanti saat meninggal enggak akan ada lagi orang yang mengenangnya. Atau dalam bahasa kita sekarang, udah biarin aja lah, ntar juga dia dilupain orang-orang. Menghina Nabi SAW. Gak taunya apa yang terjadi, justru ia dikenang dengan kenangan paling buruk dalam sejarah. Justru Nabi dikenang dengan kenangan paling indah dalam sejarah. Demikian kajian kita pada hari ini. Semoga ada manfaatnya buat kita bersama. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.